warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Rafael Tonga Adriano. Kalian panggil aku Rafael aja. Aku sekolah CSD Khadijah Panekeling. Aku sekarang kelas 3. Sebentar lagi akan aku kelas 4 loh. Kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman makan siroku bersama keluarga saat ada libur sekolah dan papa mamaku libur kerjanya. Ya, aku, papa, mama, emak, bapak ke Mojokerto. Di Mojokerto ada rumahnya Pak Deku. Kayak saat aku sampai di sana, keesokan harinya aku diajak ke pemancingan ikan. Aku senang sekali karena di pemancingan ikan dapat ikan yang besar-besar. Ada gurami, mujair, nila, dan masih ada banyak lagi teman-teman. Mancing itu sangat seru teman-teman, karena setiap aku dapat ikannya, ikannya lompat-lompat dan nyebur lagi ke kolam. Aku mancingnya dibantu sama papaku. Mancing itu harus bersabar teman-teman. Karena aku bersabar, aku mendapat ikan yang besar sekali. Setelah ikannya banyak, ikannya dimasak sama orangnya. Setelah matang, ikannya aku makan sama keluarga. Aku makan banyak sekali. Makan ikan tangkapan sendiri itu sangat seru teman-teman. Ikan itu juga bergizi. Oh iya teman-teman, kalian jangan lupa makan ikan ya. Oh iya, mamaku tidak lupa memesan ayam goreng, karena ayam goreng makanan kesukaanku. Sisa ikan yang tadi aku tangkap, aku bawa pulang. Saat di mobil aku ketiduran karena kekenyangan. Saat malamnya mamaku masak ikan sisa pancingan tadi untuk keluarga. Sekian ceritaku. Sampai jumpa di cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.